Menurut Komite Pemantau Legislatif Indonesia, pleno rekapitulasi nasional hasil verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2024 yang digelar KPU RI diduga terjadi kecurangan sejak dari kabupaten, kota, dan provinsi. Hal tersebut dianggap telah menciderai demokrasi dan pelaksanaan pemilu bersih. Adapun dugaan pelanggaran seperti perubahan data partai politik dalam sistem informasi partai politik atau SIPOL, partai politik yang tadinya tidak memenuhi syarat tiba-tiba memenuhi syarat tanpa melalui proses yang benar. Perubahan yang melanggar hukum dari tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat, sejumlah kecurangan partai politik tersebut diduga dilakukan oleh anggota KPU RI, pejabat KPU RI hingga anggota atau pejabat KPU provinsi, kabupaten dan kota. Kan hari ini kita agenda KPU RI adalah pleno nasional rekapitulasi hasil verifikasi faktual. Nah, sementara beberapa daerah, beberapa tuntutan-tuntutan masyarakat sipil untuk verifikasi faktual partai politik ini itu ditengarai banyak kecurangan dan manipulasi data. Nah, Kopel menginginkan tuntutannya ke DKPP ini harus dilakukan membentuk tim independen untuk menelusuri ini karena sifatnya masif di beberapa daerah dan itu disertai dengan ancaman kepada penyelenggara khususnya KPU di kabupaten kota. Yang kedua